kita cari kaple ya biar bisa bunyi ngoeng-ngoeng. Ini ada layangan kupu-kupu, layangan hantu. Wih, ogo-ogo masih ada nih. Banyak sekali loh. Nah, ini dia, layangan kepala anjing. Ya, Bu. Markus. Oh, dikasih ogoh-ogoh, makasih ya. Mukanya udah mulai aneh-aneh, duh. Wih. Dia masih diam, nanti dia. Selamat datang di channel Kamera Family. Halo semuanya, kita udah ada di Bali sekarang. Kami sudah pulang ke Bali lagi. Kali ini saya sedang berada di toko layangan. Udah mulai musim layangan ya, kemarin banyak banget yang tanyain, "Bang, kapan main layangan lagi? Beli, kapan main layangan lagi?" Sekarang saatnya, Lukas. Sekarang saatnya kita main layangan. Aduh, suara saya masih habis ya. Oh iya, mungkin di beberapa video saya akan upload video-video waktu kita masih di Denmark ya, Lukas ya. Iya. Karena masih banyak banget video keseruan di Denmark. Yang di mana itu Lego House. Lego House, Legoland, Legoland. Legoland udah. Di mana lagi di sini kamu? Oh, ya. Di mana lagi tuh di Kota Tua. Di Kota Tua. Oh iya, di Kota Tua tuh ada hantunya loh. Iya. Jadi kota yang tertua di Denmark. Karena kita mau beli layangan lagi, mau hunting layangan yang kecil-kecil aja. Jadi layangan yang katanya udah banyak yang laku, udah banyak habis, terus harganya juga katanya udah mulai mahal karena permintaannya banyak, udah mulai awal musim layangan ya. Tapi kita lihat-lihat aja deh layangan apa aja yang masih tersisa di sini, terus kita beli mungkin beberapa, kita tes nanti. Kita tes apakah mau terbang apa enggak. Sebelum kita lanjut lagi ngeliat layangan apa aja dan kita beli layangan apa di sini, pasti kalian subscribe channel ini sekarang juga. Ayo subscribe buat kalian tuh yang belum subscribe tuh, habis soalnya. Dan follow Instagram kami, Antara Family. Tobias, Markus baru datang. Bajumu bagus banget nih. Hah? Wih, baju mengudara ya. Saya juga pakai. Jadi kalau kalian pengen baju kayak gini, silakan DM di Instagram Antara Family ya. Kami menjual baju begini nih. Nah, mengudara cocok untuk bermain layangan. Tobias pakai. Lukas lagi enggak pakai nih, lagi dicuci bajunya dia. Sekarang kita masuk aja ke dalam sini ya. Banyak banget layangan. Wih, layangan hantu loh. Wih, ini layanganmu guys, layangan Mickey Mouse. Sekarang kita lihat ya layangan apa aja nih. Tadi saya lihat layangan bagus kan. Dalam ada lagi. Ada. Saya lihat dari sini dulu Pak ya. Oke, kita review dari sini nih. Wow, layangan apa aja yang ada di sini? Oh, ini bebean, kain. Nah, jangan yang bebean. Kura-kura ada. Oh, kura-kura ini nggak bisa masuk mobil nih, ke lebaran kura-kura. Tapi saya belum punya layangan kura-kura. Ini layangan apa lagi? Oh, layangan kepala anjing ini yang tadi di luar ya. Bagus juga nih layangan kepala anjing. Terus ada layangan apa lagi nih? Hantu, ini yang Mickey Mouse. Terus ini ada layangan celepuk. Celepuknya ada banyak loh. Ini ada celepuk yang motif gini, mata, terus bawahnya garis-garis. Terus ada juga celepuk-celepuk nih yang gini ya, yang dilukis gini. Oh, ini belolong. Ini belolong ya? Nah. Bukan, cotek. Cotek biasa. Cotek biasa. Markus ada di sini. Kita lihat lagi ya. Itu banyak banget. Ini ada layangan koi apa nih? Apa bidadari itu? Koi, oh layangan koi itu di belakang sana ya. Ini bebean aja semua. Kalau gini susah nih masuk mobil nih. Kita cari yang kecil-kecil aja tapi yang mantap ya. Celepuk gede-gede banget tuh di belakang. Oke, sekarang kita lihat lagi kemana ini. Wih, ada barongsai mini loh. Beli satu nanti nih. Apa ini? Barongsai mini. Barongsai mininya berapa, Pak? Yang ini 20.000. Oh, ini 20.000. Oh, ya. Menggila di sini kekeresi. Aduh, habis suaranya. Ya, habis dari Denmark itu terus saya kerja jadinya suaranya habis capean ya. Oke, kita lihat sini apa lagi yang ada ya. Layangan-layangannya. Wah. Ini malah main begini ya. Markus lagi mau main barongsai tuh. Barongsai mini. Oh, itu ya mulutnya ya. Wih, layangan aduan ada banyak. Tadi ada anak-anak beli layangan popok. Terus ada layangan kaplik. Woi, ini berapa yang itu, Pak? Ini 25. 25. Wih, lumayan gede ini 25 ya. Kita beli satu deh. Apalagi ada di sini? Tali-tali apa yang saya perlu ya? Belah sini. Wih, coteknya panjang sekali tuh kelibernya. Buat nih. Berapa meter nih? Mungkin 1,5 meter kibir-kibirnya nih ya. Di atas saya ada celepuk print. Ini lipat mungkin ya.
lipat apa bukan? Oh iya, bisa dilipat ini. Ini ada layangan kupu-kupu, layangan hantu. Wih. Wih, ini lihat nih. Tali-tali, jadi kalian nggak perlu susah gulung, udah ada di sini langsung digulung. Udah lengkap semua di sini. Wih, ogoh-ogoh masih ada nih, ogoh-ogoh mini. Banyak sekali loh. Oh iya. Eh, Tobias main barongsai. Coba bisa nggak mulutnya ketutup nih? Oh bisa loh. Yuk kita lihat sini. Oh itu bebean, ada bebean kecil warna orange. Mantap juga ya. Oh ini ada bebean juga. Woi kaplek bagus nih, saya mau kapleknya. Kita cari kaplek ya biar bisa bunyi ngoeng-ngoeng. Kayaknya bisa masuk mobil nih Pak ya. Boleh deh Pak. Diturunin siap pilih-pilih. Wih banyak ini ya. Ada pecuannya bisa naik nih Bu? Apanya? Pecuknya kan susah biasanya naik. Kalau anginnya bagus. Nah tuh ada pecukan ya. Susah terbangin layang pecukan ini. Kita pilih dulu kapleknya yuk. Yang ini bagus ya, kita beli yang ini aja. Bungkus yang ini kaplek 25. Oke. Okay. Pilih yang lain lagi apa lagi nih? Cari lagi apa itu? Cotek pelangi. Cotek pelangi. Wih, cotek pelangi. Ini berapaan ini Pak coteknya? 15. Boleh dah coteknya. Ya, gelebernya lengan canggan ada. Kita cari cotek pakai naikin di rumah nih ya. Lengan cotek ini gampang naiknya Pak ya? Iya. Mas, kakinya Pak coba Pak. Kaki tes dulu. Oh, udah sama ya? Mas. Sip, yakin nih. Kalau cotek gampang naik Pak ya? Dua, baru dua nih. Apa lagi ya kita beli ya? Apa lagi Pak? Kita cari yang kain-kain, apa ya? Oh itu ada bebean kain ya mana? Layangan bebeannya ini yang kain nih, wah kurang menarik perhatian saya ini. Wih ada yang pink Pak, berapaan tuh yang kain? Kain 35. 35, coba boleh deh, lihat. Kita beli aja ini bebean kain. Ada yang menarik perhatian saya yang warna pink, wah yang ini aja. Saya masih kurang tertarik gitu ya, nanti kita lihat yang lain. Siapa tahu ada lagi yang bagus yang lainnya. Eh, coba tadi layangan kepala anjing itu bisa nggak masuk mobilnya? Nah, ini dia. Layangan kepala anjing. Bisa masuk kayaknya. Kita beli layangan kepala anjing. Coba kita lihat dulu, yang mana nih yang bagus. Oh, sama semuanya. Kita pilih-pilih. Oh, ini bambunya lebih bagus yang ini. Ini berapa nih, Pak? Ini 35. 35, oke okay. Kita beli ini satu ya. Teman-teman, saya mau beli ini. Apa itu? Celepuk. Celepuk yang mana? Yang ini. Oke, okay, pilih Kas. Yang mana kamu mau Kas? Pilih-pilih. Lihat bantangnya juga dong. Layangan kecil. Ini tapi dijamin angin badai nguyang nih. Dijamin angin badai pasti nguyang. Kalau ini keras, kerangkanya nggak mau naik ya. Ya, nah itu. Layangan. Oke, berapa ini Pak? Yang ini 20. Ini 20, oke, sip. Mau kamu? Oh, lagi satu Pak katanya. Yang mana ya? Warna apa? Cari yang warnanya beda dong. Oh, sama semua warnanya. Pilihin batangnya Pak. Ya, itu dah. Nah, ini bagus nih. Oke, kita sudah beli beberapa layangan sini. Ada layangan kaplek. Woi, kok bias nih manggil-manggil terus? Ada layangan apa tadi, kaple, ada layangan cotek pelangi, ada layangan celepuk cutting plastik, terus ada layangan apa lagi tadi? Kepala anjing. Kita coba nanti semuanya. Yang mana yang mau terbang ya? Yang penting buat ngibur-ngibur aja. Layangan kecil-kecil aja kita start ya. Nanti kalau udah anginnya mulai stabil, mulai kencang, baru kita naikin layangan gede. Karena sekarang ini anginnya masih kelcis-kelcis kalau saya lihat. Jadi naikin layangan gede masih nggak bagus. Kita bayar dulu terus kita pulang, oke? Okay? Yeah.
Woi, naik langsung udara. Masih di total. Jangan lupa diskonnya, Pak ya. Ini tak kasih 30 aja. Eh, lebih ongkos? Enggak. Oh, enggak, Bang. Enggak. Oh, ini enggak. Enggak. Ya, Bu. Buat si Marco. Oi, dikasih ogogo, makasih. Kasih ya. Makasih, Pak. Wih, dikasih ogogo lu. Ini lo, bonus ogogo nih nih. Oke, itu aja kesan kita hari ini beli layangan. Banyak banget itu ya. Tadi berapa? Bisa 115.000 dapat ogogo satu dikasih. Wih, karena udah langganan. Wih, terima kasih lah Gusti ya. Tadi ada layangan apa tuh? Ada layangan kaplik, ada layangan kepala anjing, ada layangan celepuk kating 2, ada layangan cotek. Istri saya sudah diem aja karena saya beli layangan banyak tuh. Nah, mukanya udah mulai aneh-aneh tuh. Wih, dia masih diam, nanti dia kayak Markus gitu dah. Oh enggak, dia diem aja kok. Dikasih saya main layangan. Di layangan, ya. Yang penting nabung. Soalnya masih syuting, kan enak. Oh, soalnya masih syuting ya. Enggak enak kok. Karena masih divideoin, dia diem aja. Nanti kalau sudah mati kameranya. Kalian mau lihat? Kalian mau lihat? Tulis di kolom komentar. Yang tadi belum subscribe, silahkan di subscribe channel ini. Follow Instagram kami Antara Family. Cintai keluarga kalian, sayang keluarga kalian. Itu aja dari kita bersama. This is so crazy. Habis suaranya. Crazy.